Mimin teringat sebuah hadis yang artinya barang siapa menyerupai sebuah kaum, maka ia termasuk kaum tersebut. Mungkin inilah yang dimaksud dari hadis ini. Para pengikut Panji Gumilang dengan asiknya menyanyikan lagu Yahudi dengan bahasa Ibrani, padahal sudah tahu itu bukan dari bagian Islam. Sungguh miris memang. Sekarang kita tunggu tindakan yang konkret dari pihak MUI, Kementerian Agama, dan pihak-pihak yang terkait Ponpes Al Zaitun. Kita sebagai masyarakat yang awam menunggu tindakan tegas dari pemerintah. Kalau memang ini sesat menyesatkan, segera dibubarkan, dan semoga untuk para pengikutnya diberi hidayah dan segera bertobat.